นันโนค่ะสวัสดีค่ะนันโนนะคะHalo guys, kembali lagi dengan gue Nano. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah alur cerita berjudul The Heaven's Sword and Dragon Saber yang dirilis pada tahun 2019 berjumlahkan 50 episode. Oke, film ini menceritakan tentang perebutan pedang langit dan golok naga yang diinginkan oleh semua sekte dunia persilatan, yang dimana pada saat itu dunia diterjang badai kekacauan dan cerita pun dimulai. Film dibuka dengan sebuah tempat perkumpulan pandai besi, yang mana pada saat itu terdapat para pesilat sedang bertarung untuk memperebutkan golok pembunuh naga, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sementara di sisi lainnya diperlihatkan dengan seorang bernama Yudayan yang merupakan salah satu dari 7 pendekar udang yang pada saat itu sedang mengamati situasi. Lanjut, pertarungan perebutan giok itu pun terlihat sangat sengit. Namun saja pesilat berbaju hitam mulai kewalahan yang hingga akhirnya ia pun terpojok. Setelahnya diperlihatkan dengan Yudayan yang masuk ke dalam untuk membantunya, sehingga pertarungan pun kembali terjadi dikarenakan pesilat berbaju putih sangat ingin untuk memiliki pedang giok tersebut. Sesaat kemudian diperlihatkan dengan sekelompok pesilat dari klan Pasir Laut yang memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk ikut memperebutkan pedang golok naga, yang hingga akhirnya Dayan berhasil mengalahkan sekelompok orang tersebut dan segera menyelamatkan diri mereka dari sana. Melihat kondisi pesilat tersebut yang terluka sangat parah, lalu Dayan memberikan sebuah ramuan untuk memperpanjang hidupnya dan menyarankan agar segera menyerahkan pedang itu kepada klan pasir dengan tujuan meminta obat penawar setelah serangan dari para prajuritnya. Namun sayangnya pesilat itu pun menolak dan mengatakan bersedia untuk mati asalkan pedang itu tak jatuh ke tangan orang lain. Dan setelah melihat obsesi gila darinya, lalu Dayan pun memutuskan untuk pergi dan tidak ingin terlibat dengan pesilat tersebut. Namun sayangnya di saat Dayan akan pergi dari sana, pesilat itu pun berusaha untuk menghentikan dirinya. Perdebatan pun terjadi dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang beberapa pasukan dari klan pasir yang membuat Dayan berlindung ke belakang, bahkan membuat golok di tangan pesilat tersebut terlepas dan menancap tersembunyi dengan Dayan. Kemudian pemimpin klan pasir mulai menanyakan di mana keberadaan pedang tersebut, dan meski diancam mati-matian, pesilat itu pun tidak ingin mengatakan di mana keberadaan golok tersebut. Yang hingga akhirnya datanglah beberapa pasukan dari klan Elang Langit yang dipimpin oleh Yin Yewang yang membunuh pesilat tersebut dan para anggota klan pasir laut lainnya. Setelah situasi aman, Dayan keluar dari persembunyian sebelumnya. Dan setibanya di luar, Dayan melihat sudah sangat banyak mayat berserakan akibat perebutan pedang tersebut. Yang hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk mengamankan pedang itu dan membawanya untuk kembali ke dalam sekte udang agar tidak diperebutkan lagi nantinya. Namun di dalam perjalanan pulang, perahu kecilnya ditabrak oleh kapal besar yang memaksanya naik ke kapal tersebut untuk bertarung melawan Yin Yewang. Awalnya Dayan sangat mendominasi pertarungan, namun saja Yin Yewang menggunakan cara licik dengan melepaskan senjata beracunnya yang membuat Dayan pingsan seketika.
Lanjut, setelah mendapatkan giok tersebut dari Dayan, mereka pun pergi menuju agensi Gerbang Naga dan meminta mereka untuk mengantarkan Dayan yang pingsan pergi ke wilayah Sekte Wudang dengan imbalan 200 keping emas. Dengan syarat jika terjadi masalah, maka gadis Margayin akan membunuh mereka semua. Perjalanan itu pun dimulai, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pesilat yang menyamar sebagai anggota dari Sekte Wudang. Dan terlihat mereka pun tidak curiga sedikit pun, melainkan menyerahkan Dayan kepada dirinya. Dan orang yang menyamar tersebut adalah pesilat berbaju putih yang mengalahkan pesilat berbaju hitam sebelumnya. Yang mana ia tahu kalau Dayan sudah mengambil golok pembunuh naga dan menanyakan di mana keberadaannya sekarang. Bahkan tak segan-segan mematahkan sendi-sendi dari Dayan agar Dayan menceritakan semuanya. Tak lama setelah itu, datang seorang pria pesilat bernama Zhang Cuishan yang merupakan utusan Sekte Wudang yang asli. Singkatnya, Cuishan menanyakan keberadaan Dayan kakak ketiganya kepada biro perjalanan tersebut. Dan mereka menjawab sudah menyerahkan Dayan kepada sekelompok orang yang mengaku sebagai pendekar dari Wudang. Sehingga Cuishan pun segera menyusul tempat tersebut. Melihat kondisi kakaknya, lalu Cuishan dengan segera membawanya untuk diobati di tempat perguruan. Dan setibanya di sana, sang guru mulai mengeluarkan tenaga dalam, sehingga jarum beracun di tubuhnya berhasil keluar. Namun saja sang guru masih khawatir jika Dayan tidak bisa pulih kembali seperti semula. Yang hingga akhirnya setelah perkataan dari sang guru, membuat pendekar kelima menghajar ketua agensi perjalanan karena sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Lanjut, setelah serangan tersebut, lalu pendekar kelima menemukan sebuah emas dari saku ketua biro perjalanan, yang ternyata emas itu telah terkena jari baja dari Shaolin, sehingga mereka semua pun mulai curiga jika kuil Shaolin juga ikut dalam penyerangan kali ini demi bisa mendapatkan pedang golok naga tersebut. Singkat cerita, sang guru meminta kepada murid pertamanya untuk menyelidiki tempat Shaolin. Sedangkan Cuishan mendapatkan sebuah info kalau orang yang memerintahkan jasa pengiriman kakak ketiganya berasal dari keluarga Margayin. Dan ia memutuskan pergi ke tempat pengiriman Gerbang Naga untuk mencari informasi lebih lanjut. Sangka, singkatnya, Cuishan memulai perjalanan. Dan setibanya di sana, semua anggota Gerbang Naga telah dibantai oleh Yin. Yang mana sebelumnya Yin mengatakan jika pengiriman tersebut gagal, maka semua anggota dari Gerbang Naga akan dibunuh. Sementara itu, beberapa Shaolin yang melihat hal tersebut langsung menyerang Cuishan di sana, dikarenakan mereka mengira Cuishan adalah pelakunya. Dan pertarungan itu pun tidak bisa dihindarkan. Dan di dalam pertarungan, Cuishan dibantu oleh Yin sehingga berhasil melukai Shaolin di sana. Setelahnya, Cuishan mengajar sosok yang telah menolongnya dan ia pun menaiki sebuah perahu yang hingga akhirnya ia berhasil bertemu dengan sosok tersebut. Kemudian mereka mulai memperkenalkan diri masing-masing dan setelah mendengarkan namanya adalah Yin, lalu Cuishan mulai bertanya dan menanyakan apakah Yin yang mengirimkan kakak ketiganya. Setelahnya, Yin mengajak Cuishan untuk masuk ke dalam dan menunjukkan bekas luka akibat serangan senjata dari Shaolin, yang dimana pada saat itu ia mengikuti keenam orang yang menyamar sebagai prajurit dari Sekte Wudang. Namun karena kalah jumlah, ia pun harus terluka terkena serangan senjata rahasia tersebut. Kemudian Yin juga meluruskan bahwa dia adalah sosok yang telah menghabisi para anggota dari Gerbang Naga karena tidak bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Dan setelah mendengarkan Yin yang terluka demi menyelamatkan kakaknya, lalu Cuishan memberikan sebuah penawar untuk menolong nyawa Yin dari racun tersebut. Wang Tian zai shang, Jiang Shen zai xia, jin ri wo Zhang Cuishan jiu xiang Yin ba yao fu xia. Ba xiao zi juan qi lai.
Dan setelah menyelesaikan semuanya, Cui San pun berpamitan kepada Yin untuk melanjutkan perjalanan. Dan terlihat dari mata mereka tidak ingin berpisah satu sama lain. Keesokan harinya, Sekte Langit melakukan sebuah pertemuan untuk memperlihatkan golok naga yang berhasil didapatkan dan meminta mereka semua untuk setia kepada Sekte Elang Langit. Bahkan Yin pun memerintahkan tangan kanannya untuk membunuh orang yang tidak mau tunduk kepada dirinya. Berselang beberapa saat, Cui San datang ke sana untuk menanyakan dari mana Yin mendapatkan golok naga tersebut. Dan di saat Yin akan menjawabnya, tiba-tiba muncul singa emas yang dengan mudahnya merebut golok naga dari tangan kanan Sekte Elang Langit. Setelahnya, Yin mulai mencoba meminta kembali golok naga tersebut. Namun singa emas tidak ingin menyerahkan sehingga pertarungan pun terjadi. Singkatnya, Yin tersudutkan di dalam pertarungan dan di saat terpental, Cui San pun dengan segera membantunya. Kemudian singa emas mulai bertanya kepada semua prajurit yang berada di sana, siapa saja yang tidak setuju jika golok naga berada di tangannya. Dan tentunya semua prajurit yang berada di sana, tidak ada yang berani untuk menantangnya. Setelahnya singa emas mulai mengarahkan pandangan dan menantang duel pemimpin dari klan ikan paus dengan klan pasir laut. Yang mana singa emas menganggap jika mereka berdua telah melakukan banyak kerusakan dan dengan mudah ia pun mengalahkan semuanya. Dan sebelum pergi, singa emas kemudian mengatakan akan membunuh semua pesilat yang hadir agar tidak bocornya informasi tentang dirinya yang mengambil golok pembunuh naga. Mendengar perkataan tersebut, terlihat Cui San tidak setuju dengan pemikiran dari singa emas yang berniat akan membunuh mereka semua. Dan akibat hal itu, singa emas pun ingin menantangnya untuk bertarung menulis puisi menggunakan jurus kungfu. Singkatnya, di dalam duel tersebut, singa emas mengakui kekalahan dirinya. Dan setelah kemenangan itu, Cui San meminta singa emas untuk membuang niat sebelumnya yang ingin membunuh semua orang di sana. Namun tiba-tiba, dan singa emas tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut yang hingga akhirnya ia menotok Cui San dengan Yin dan memutuskan untuk tidak membunuh mereka berdua. Yang intinya tidak ada satupun orang di dunia persilatan yang tahu kalau singa emas memiliki golok pembunuh naga kecuali Cui San dan Yin Susu. Setelah menghabisi semuanya, singa emas membawa mereka dari sana untuk berlayar dengan tujuan membawa mereka ke pulau terpencil agar hidup bersama dirinya sembari menunggu dan menemukan rahasia kekuatan golok tersebut dengan tujuan nantinya untuk balas dendam kepada orang yang telah menghabisi keluarganya. Lanjut, ketika nyantai di kapal, Cui San mulai berbincang kepada Yin dan mengajak Yin untuk menantang duel singa emas. Sesaat kemudian, singa emas pun datang ke sana dan mendengarkan semua percakapan tersebut, sehingga terjadi duel di antara mereka. Lanjut, malam harinya terjadi badai sangat dahsyat sehingga membuat para awak kapal terjatuh ke dalam laut. Bahkan membuat singa emas yang trauma akan kematian keluarganya berteriak penuh amarah dan tidak bisa mengenali semua orang di sana. Pagi harinya badai mulai mereda tapi tidak dengan kegilaan dari singa emas, bahkan mencekik Yin Susu yang tidak bisa ia kenali. Dan akhirnya duel pun tak bisa dielakkan. Singkatnya, Cui San tentu saja bukan lawan yang imbang untuk singa emas.
dan tidak butuh waktu lama bagi singa emas untuk menghabisi nyawa pendekar udang jika Yin Susu telat melepaskan senjata rahasianya yang langsung membuat singa emas jadi buta, bahkan menyerang penuh amarah dengan golok pembunuh naga sehingga kapal terbala, dan akibat amukan ganas tersebut mereka semua tenggelam. Di tempat lain diperkenalkan dengan Miju, ketua sekte MA generasi ketiga yang ingin menyelamatkan salah satu muridnya yang telah diculik oleh anak buah dari Yin Yewang. Dan setelah memporak-porandakan tempat tersebut, Yewang akhirnya keluar. Namun sayangnya ditaklukkan dengan mudah oleh Miju. Kemudian Miju menyerang bawahan musuhnya dan menyekap Yin Yewang. Sementara itu murid sekte Emai menyusuri tempat tersebut dan berhasil menemukan pintu rahasia yang menuntun mereka menemukan saudaranya yang ditawan. Sesaat kemudian pemimpin sekte Elang Langit yang tak lain adalah ayah dari Yin Yewang dan Yin Susu datang ke sana untuk meminta Miju agar melepaskan putranya dengan gantinya bersedia menerima 3 serangan. Singkatnya penebusan itu pun dimulai dan dengan mudahnya Raja Elang Langit menahan serangan tersebut. Yang hingga akhirnya terjadilah pertarungan lanjutan di antara mereka berdua. Dan merasa kemampuannya imbang, mereka pun menyudahi perselingkuhan tersebut. Di scene lain diperlihatkan dengan Yin Susu dan Cui Shan yang masih terombang-ambing di tengah lautan. Dan setelah cukup lama, mereka pun menemukan sebuah pecahan es yang menuntun mereka ke sebuah pulau tersembunyi. Dan pastinya sangat cukup jauh dari dataran tengah. Akan tetapi dengan jarak yang jauh tersebut, terlihat Yin Susu sangat senang dikarenakan mereka bisa bersama-sama. Dan pastinya tidak akan ada orang yang menantang kebersamaan mereka. Sebab Cui Shan berasal dari sekte terang dan Yin Susu berasal dari sekte sesat. Dan akhirnya mereka berdua pun mengikat sebuah perjanjian untuk pernikahan. Dan tentunya akan saling menjaga satu sama lain. Lanjut setelah dengan status barunya, mereka pun mulai menelusuri pulau tersebut dan mereka menemui sebuah gua yang pastinya bercocok tanam pun terjadi. Kemudian cerita berpindah dengan dataran tengah, yang mana Miju melihat murid keduanya bernama Xiao Hu sedang berlatih pedang merasa sangat bangga atas bakatnya. Sedangkan di sisi lainnya ternyata percakapan tersebut dikuping oleh murid pertama. Dan setelah mengetahui diintip, kemudian Miju mengatakan jika kelak Xiao Fu akan diangkat untuk menggantikan posisinya dengan tujuan nantinya murid pertama bisa menghargai Xiao Fu, dikarenakan Miju sudah mengetahui bahwa selama ini murid pertama selalu menindasnya. Lanjut, Yin Susu dan Cui Shan mulai terbiasa dengan kehidupan barunya, bahkan terlihat mereka berdua sangat bahagia. Dan setelah cukup lama mereka melihat singa emas yang ternyata masih selamat sesudah insiden kejadian kapal karam. Setelah terbangun mereka mulai minta maaf kepada singa emas soal bagaimana mereka membuat matanya buta, dikarenakan singa emas pada saat itu sudah seperti amukan orang gila. Dan sesudah penjelasan tersebut, mereka memberitahukan bahwa pada saat ini telah berada di Pulau Esapi, yang mana jarak dengan dataran tengah sangat jauh. Dan ya, setelah mendengarkan hal itu, terlihat singa emas menjadi sangat senang, dikarenakan akhirnya ia mendapatkan sebuah tempat aman untuk mempelajari kekuatan yang ada pada golok naga. Satu bulan telah dijalani dan sekarang Yin Susu telah mengandung anak dari Cui Shan. Dan setelah mendengarkan hal tersebut, terlihat Cui Shan menjadi sangat bahagia.
bahkan ingin memberitahukan kepada singa emas agar ia juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Singkatnya, 9 bulan telah berlalu dan kini usia kandungan Yin sudah sangat besar, yang mana sesaat lagi ia akan melahirkan. Sementara di luar terjadi sebuah badai yang besar yang membuat singa emas teringat dengan masa kelamnya sehingga ia pun tidak terkendali. Lanjut, di dalam gua Yin sudah merasakan kesakitan dikarenakan akan segera melahirkan. Namun sayangnya sesaat kemudian masalah yang ditakutkan pun terjadi, yang mana singa emas masuk ke dalam dan pastinya akan membunuh mereka semua. Sebab ketika mengamuk, singa emas tidak bisa mengenali orang-orang sekitarnya. Dan amukan tersebut akhirnya bisa terhenti setelah Yin Susu berhasil melahirkan bayinya, yang membuat singa emas sadar dari masa kelam. Bahkan amarahnya pun mereda dan bisa tenang setelah mendengarkan bayi tersebut menangis. Kemudian Cui Shan mulai menghampiri bayinya dan singa emas pun menanyakan apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Kaisu xiang ni, zhangde taiguo junqiao, bu fu duo shou. Setelahnya singa emas kembali bertanya apakah telah memberikan nama kepada putranya, dan mereka menjawab masih belum tahu dengan nama apa putranya dinamakan. Dengan sedikit kekhawatiran nasib mereka nantinya, Yin Susu meminta sebuah permintaan kepada singa emas agar menerima bayi yang ia lahirkan sebagai anak angkat dengan tujuan tidak akan memutus hubungan mereka nantinya. Dan terlihat singa emas sangat senang menerima permintaan tersebut. Setelahnya, Cui Shan meminta kepada singa emas untuk memberikan nama kepada anak mereka. Dan singa emas memberikan nama anaknya sendiri yang telah mati dulunya, sehingga anak itu diberi nama Zhang Wuji. Dan sesudah pemberian nama tersebut, singa emas meminta mereka untuk menjadi saudara angkatnya. Kemudian cerita berpindah di Sekte Alang Langit, yang mana Yin Yewang meminta bawahannya untuk memperkuat penjagaan agar ayahnya dapat memulihkan kondisinya akibat luka dalam yang telah dialami sesudah pertarungan melawan ketua MA sebelumnya. Berselang beberapa saat, mereka pun akhirnya didatangi oleh sosok yang memiliki kungfu level tinggi yang mampu memporak-porandakan orang di sana. Kemudian diperkenalkan dengan Yan Xiao, merupakan utusan kiri dari Sekte Ming yang pada saat ini menjabat sebagai ketua sementara. Lanjut, maksud kedatangan Yan Xiao adalah untuk menegur ketua Alang Langit karena telah membentuk kelompok terpisah dari Sekte Besar Ming. Dan akan hal itu, ia pun meminta kepada Raja Alis Putih untuk membubarkan Sekte Elang Langit dan kembali bergabung dengan Sekte Ming. Yang hingga akhirnya setelah perkataan tersebut membuat Raja Alis Putih menjadi sangat kesal dan pertarungan pun tak bisa dielakkan. Kemudian setelah kemenangan tersebut, Yan Xiao memberikan waktu kepada Raja Alis Putih selama 3 hari untuk membubarkan Sekte Elang Langit. Dan jika tidak menurutinya, maka ia berjanji akan datang kembali dan menghancurkan semua nantinya dengan tangan sendiri. Di tempat lain, diperlihatkan dengan Sekte Emai sedang melakukan sebuah misi untuk bertemu dengan seseorang. Dan di dalam perjalanan, Min Yu tak sengaja bertemu dengan salah satu warga yang tertotok. Yang pastinya Minju berusaha melepaskan totok tersebut, namun sayangnya tidak berhasil dikarenakan totok itu diselimuti oleh teknik kungfu yang memiliki level tinggi. Sesaat kemudian Minju pun mendengar seseorang yang sedang memainkan sebuah musik dan ia memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Sesampainya di sana, ternyata yang memainkan musik itu adalah Yan Xiao, sayap kiri dari Sekte Ming yang merupakan musuh lama.
setelah keterlibatan Yan Xiao atas kematian kakak seperguruan darinya dan menghilangnya pedang langit, sehingga pertarungan pun tak bisa dielakkan. Melihat gurunya terpojok, Xiao Fu melakukan serangan dengan tujuan bisa meringankan sang guru. Namun sayangnya Kung Fu Xiao Fu masih belum cukup kuat, sehingga dirinya malah menjadi tawanan. Yang hingga akhirnya Xiao Fu dibawa pergi sebagai sandera dari Sekte Ming dan menitipkan kepada Xiao Fu seorang gadis kecil bisu selama sebulan, yang nantinya akan ada seorang nenek yang akan menjemput setelah waktunya. Dan sesudah penjemputan tersebut, Xiao Fu boleh pergi dari sana. Setelah cukup lama, Xiao Fu melihat banyak luka di tubuhnya dan ia pun salah paham kepada Yan Xiao dengan mengatakan kenapa dirinya sangat kejam. Kesal dengan tuduhan yang selalu dilemparkan kepadanya, lalu Yan Xiao menceritakan tentang semua dan mengatakan anak itu adalah anak dari anggota Sekte Ming yang mana orang tuanya sudah meninggal di dalam sebuah misi. Lanjut, selama Xiao Fu menjaga anak kecil tersebut, terlihat hubungan mereka semakin membaik. Bahkan Yan Xiao mulai jatuh cinta kepadanya. Namun sayang, di saat akan mengungkapkan semuanya, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang dilakukan oleh pemberontak dari Sekte Ming karena kecewa kepada Yan Xiao yang lebih memilih untuk menyelamatkan anak kecil daripada keselamatan kakaknya. Singkatnya, Yan Xiao pun berhasil mengalahkan mereka, bahkan juga mengampuni semuanya. Lalu Yan Xiao mulai menceritakan siapa anak tersebut, yang mana anak itu adalah anak dari kakaknya yang mati dalam misi sebelumnya. Dan setelah mengetahui hal itu, mereka pun merasa sangat bersalah dan menyesali semua perbuatan yang telah diperbuat. Sore harinya, mereka pun kembali ke rumah. Dan setibanya di sana, Yan Xiao mencoba menghibur anak tersebut. Sementara itu, Xiao Fu yang melihat semuanya merasa respek dengan ketulusan dari Yan Xiao. Hari berlalu dan sekarang nenek dari anak kecil tersebut datang menjemputnya. Dan setelah selesai mengantarnya, Xiao Fu menemui Yan Xiao di rumah untuk mengatakan bahwa dirinya ingin pergi dari sana dan kembali ke dalam Sekte Emai. Akan tetapi, Xiao Fu ditahan saat itu karena Yan Xiao sudah jatuh cinta kepadanya. Namun sayangnya, Xiao Fu menolak cinta tersebut walaupun yang sebenarnya Xiao Fu juga sangat ingin bersamanya. Tapi sayangnya semua itu adalah hal yang sangat mustahil sebab dirinya telah dijodohkan dengan prajurit ke-6 dari Sekte Wudang yang tidak mungkin baginya untuk membatalkan janji tersebut. Dan sebelum berpisah, Yan Xiao memberikan sebuah tanda pengenal Ketua Ming dan mengatakan jika Xiao Fu berubah pikiran bisa mencarinya. Dan pada akhirnya pedang langit itu pun kembali ke dalam pelukan Sekte Emai. Lanjut cerita berpindah 10 tahun kemudian, yang mana Wuji kecil telah tumbuh menjadi anak yang kuat dan terlihat senang dengan kehidupan bersama Singa Emas dan juga kedua orang tuanya. Wuji! Bertahun-tahun telah berlalu dan Singa Emas masih belum bisa memecahkan rahasia golok naga yang ia sentuh dan periksa setiap hari. Dan tentunya hal tersebut membuat Singa Emas sangat kesal. Lanjut, malam harinya Singa Emas mulai menceritakan tentang sewaktu keluarganya dibunuh oleh gurunya bernama Cheng Kun, yang mana sejak kecil Singa Emas telah berguru dengan Cheng Kun yang dikenal sebagai Tangan Petir. Dan begitu dewasa dirinya menikah dan memiliki seorang anak baru berumur sebulan yang diberi nama Wuji. Namun sayangnya semua kebahagiaan hancur seketika setelah Cheng Kun bertamu ke rumahnya, yang mana pada saat malam tiba, Cheng Kun mencoba memperkosa istrinya. Dan di waktu yang bersamaan juga, tindakan tersebut diketahui oleh ayah Singa Emas, sehingga Cheng Kun membunuh ayahnya dan semua anggota keluarga, termasuk bayi dari Singa Emas.
Dan semenjak kejadian kelam itu, Singa Emas pun bersumpah akan balaskan dendam keluarganya dengan mempelajari pukulan 7 luka untuk memperkuat kungfunya. Akan tetapi setelah mempelajari teknik tersebut, Cheng Kun tidak pernah lagi untuk keluar dari persembunyian, sehingga membuatnya membunuh banyak orang yang tidak bersalah dengan mengatasnamakan diri Cheng Kun. Dengan harapan nantinya Cheng Kun memunculkan dirinya, namun sayangnya usaha tersebut tidak berhasil. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk berpura-pura jadi Cheng Kun untuk membunuh salah satu murid dari sekte Wudang. Namun di perjalanan ia dihampiri oleh seorang biksu suci yang menawarkan dirinya untuk memukul tubuhnya sebanyak 13 kali untuk mengganti nyawa keluarga dari Singa Emas. Dan jika semua pukulan melukai dirinya, maka ia akan memanggil Cheng Kun keluar. Dan jika tidak, maka Singa Emas harus berhenti membunuh orang dengan menggunakan nama Cheng Kun. Singkatnya, Singa Emas pun mengumpulkan tenaga dan menghantamkan serangan kepada biksu tersebut. Dan terlihat biksu itu pun tidak mendapatkan luka sedikit pun, yang membuat Singa Emas tidak percaya dengan ilmu pertahanan dari biksu tersebut. Lanjut, setelahnya Singa Emas melancarkan pukulan kedua, ketiga sampai pukulan 13. Lagi-lagi semuanya belum berhasil. Dan pada akhirnya Singa Emas menggunakan akal liciknya dengan berpura-pura bunuh diri, sehingga biksu yang mencoba menghentikannya tiba-tiba mendapatkan serangan, sehingga membuat biksu terpental cukup jauh. Dan di ujung kematiannya, biksu tersebut mengakui bahwa sebenarnya dia tidak mengetahui keberadaan diri Cheng Kun. Dan semua yang dilakukan sebelumnya hanya ingin mencoba mencegah Singa Emas untuk tidak lagi membunuh orang yang tidak bersalah demi ambisi balas dendamnya. Yang hingga akhirnya dalam semua penyesalan, Singa Emas pun memutuskan berjanji kepada biksu tersebut jika dirinya tidak akan membunuh orang lagi dengan mengatasnamakan diri Cheng Kun. Dan sebelum meninggal, biksu itu pun mengatakan jika Cheng Kun bukanlah lawan dirinya, kecuali Singa Emas berhasil membuka rahasia pada golok naga. Dan setelahnya, biksu itu pun menghembuskan nafas terakhir. Dan ya, karena alasan itulah kenapa Singa Emas sangat berambisi mempelajari rahasia golok naga. Namun sayangnya setelah tinggal 10 tahun di Pulau Es Api, ia masih belum berhasil menemukan rahasia tersebut. Lanjut, keesokan harinya Singa Emas pun mulai mengamati pergerakan arah angin, dan ia menyimpulkan jika beberapa bulan ke depan akan ada angin yang bertiup ke selatan, yang mana nantinya mereka bisa berlayar dengan perahu untuk kembali menuju dataran tengah. Dan sebelum melakukan perjalanan, Wuji diajari ilmu kungfu oleh Singa Emas, dikarenakan ia sangat ingin Wuji mewariskan semua jurus yang dia miliki. Malam harinya, Yin Susu sangat khawatir dengan Singa Emas yang mengajari Wuji sangat ketat. Dan terlihat Cui San mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan semua itu dilakukan Singa Emas semata-mata hanya ingin Wuji menyerap semua kungfunya. Sesaat kemudian, Singa Emas pun masuk ke dalam dan memberitahukan jika besok mereka semua bisa menuju dataran tengah karena arah angin telah berhembus ke arah selatan. Besok paginya mereka semua telah bersiap untuk menaiki sebuah rakit, dan ternyata Singa Emas tidak ingin ikut mereka kembali dengan alasan kondisi buta dirinya dan memiliki banyak musuh yang pasti nantinya ia takut melibatkan Cui San dan Yin Susu karena kejahatan sebelumnya. Setelahnya Wuji pun berlari memeluk Singa Emas karena rasa sayang kepada ayah angkatnya, dan sebelum pergi mereka bertiga pun memberikan hormat terakhir. Perjalanan pun dimulai, dan di dalam perjalanan Wuji terus melatih ilmu kungfunya. Bahkan Wuji bisa merasakan jika mereka bisa berkunjung nantinya, karena 6 bulan lagi arah angin akan bertiup ke utara. Wuji katakan, kita bisa kembali ke kain. Minggu guanan feng de shihou, zaman bian ke hui binghuo dao. Kemudian setelah seharian di lautan, mereka melihat sebuah kapal yang sedang berlayar, yang mana di sana sedang terjadi pertempuran antara sekte Wudang dan sekte Elang Langit. Ah!
是我哥哥。 Singkatnya mereka pun menaiki kapal tersebut. Dan setibanya di sana, Yin Yewang sangat senang karena telah bertemu dengan Yin Susu adiknya. Dan begitu juga dengan pendekar udang kedua yang sangat senang bertemu dengan adik kelimanya. Setelahnya Yin Susu mengenalkan Wuji kepada kakaknya. Dan sesudah itu Cui San mengenalkan Yin Susu dan Wuji kepada kakak keduanya dan memberitahukan jika mereka telah menikah. Yang hingga akhirnya dengan adanya hubungan tersebut, maka Sekte Elang Langit dan Sekte Udang telah menjadi saudara. Namun sayangnya Sekte Kunlun masih bersikeras untuk balas dendam, yang mana 10 tahun silam Yin Susu melakukan pembunuhan kepada muridnya. Dan pada akhirnya tuduhan tersebut diluruskan oleh Cui San dan mengatakan pembunuhan itu dilakukan oleh Singa Emas. Setelahnya prajurit Kunlun menanyakan di mana keberadaan Singa Emas dan Yin mengatakan jika Singa Emas telah meninggal 9 tahun yang lalu. Bahkan Cui San juga membenarkan kebohongan tersebut. Akan tetapi Wuji yang polos mengatakan jika ayah angkatnya masih hidup sehingga Yin Susu menamparnya. Kemudian prajurit itu bertanya kepada Wuji di mana keberadaan Singa Emas. Nasib baiknya karena pertanyaan tersebut terjadi ketegangan kembali sebab telah memaksa anak kecil untuk mengaku. Yang pada akhirnya pendekar kedua udang mengambil jalan tengahnya dan mengatakan dalam waktu 3 bulan lagi akan mengadakan pertemuan para pendekar di udang untuk membahas masalah tersebut. Setelahnya mereka masuk ke dalam ruangan kapal dan Yin Susu mengatakan jika ia terpaksa menampar Wuji tadinya dikarenakan itu semua dilakukan untuk melindungi ayah angkatnya. Dan untuk itu Wuji pun berjanji tidak akan memberitahukan yang lain tentang keberadaan Singa Emas. Berselang beberapa saat kakak kedua datang ke sana untuk menanyakan kepada Yin siapa yang telah melukai Dayan waktu itu. Dan Yin pun mengatakan tidak tahu dan hanya ada bekas luka dari jari emas milik Kuil Shaolin. Bahkan Cui San juga membenarkan perkataan istrinya, yang mana jika Yin tahu pasti sudah memberitahukan kepadanya karena dia sudah 10 tahun menikah dengan Yin. Kemudian Yin Susu berpamitan keluar untuk bertemu dengan Wuji. Dan sesampainya di luar Yin Susu tidak bertemu dengan anaknya, melainkan hanya bertemu dengan kakaknya, yang mengatakan Wuji telah dibawa masuk dalam kapal. Setelahnya Yin Yewang meminta kepada adiknya untuk kembali ke dalam Sekte Elang Langit. Namun saja Yin Susu menolaknya dan mengatakan akan ikut suaminya pergi ke udang. Dan terlihat sesudah keputusan tersebut Yin Yewang merasa sangat khawatir kepada adiknya karena sebelumnya Yin Susu adalah orang yang telah melukai Yudayan dengan senjata rahasia 10 tahun yang lalu. Dan ia mengkhawatirkan bagaimana Yin menjelaskan kejadian itu saat bertemu Dayan di Sekte Udang nantinya. Singkat cerita mereka pun sampai di dataran tengah dan mulai menuju perjalanan ke udang. Dalam perjalanan mereka pun bertemu dengan pasukan dari Mongol yang sedang membuat kerusuhan. Sehingga membuat pendekar kedua udang jadi marah dan maju menyerang untuk memberikan pelajaran. Bahkan Cui San juga bergabung dengan kakaknya untuk menyerang mereka. Namun sayangnya salah satu di antara prajurit itu memiliki ahli kungfu tingkat tinggi yang mengincar Wuji saat itu untuk menjadikan Wuji sebagai tahanan. Bahkan Yin Susu yang ingin menyelamatkannya juga terluka terkena senjata rahasia. Dan begitu juga dengan pendekar kedua dari udang yang harus kalah telak dalam pertarungan tersebut. Dan pada akhirnya karena luka yang diderita kakak dan istrinya, Cui San memutuskan untuk tidak mengajar penculik anaknya dan lebih memilih untuk menyembuhkan luka dari keduanya. Sementara di tempat lain, Wuji yang disandra diminta untuk memberitahukan keberadaan Singa Emas. Nasib baiknya Wuji tidak memberitahukan semuanya. Aku tidak akan berbicara.
Lanjut, setibanya di udang, Cui San disambut dengan senang oleh semua saudaranya dan segera diajak untuk bertemu dengan guru. Dalam perjalanan bertemu guru, Cui San bertemu dengan pendekar keenam dan Cui San memberitahukan jika Yin Susu adalah istrinya. Namun sayangnya pendekar keenam belum bisa menerima semuanya karena Yin berasal dari sekte Elang Langit yang mana sekte itu dicap sebagai sekte sesat. Kemudian Cui San pun bertemu dengan guru besar dan terlihat Cui San memberikan hormat kepada gurunya serta meminta maaf telah membuat khawatir sang guru karena telah menghilang 10 tahun lamanya dan kabar bahagianya sekarang ia sudah menikah. Setelahnya mereka berdua memberitahukan sang guru bahwa sebenarnya mereka memiliki seorang putra yang mana pada saat ini putra mereka telah diculik di dalam perjalanan ke udang dan terlihat gurunya mulai khawatir dengan penculikan tersebut. Kemudian Cui San mengajak Yin Susu untuk menemui kakak ketiganya, namun Yin Susu menolak dengan alasan kurang enak badan. Yang padahal nyatanya Yin Susu masih belum punya cukup keberanian. Jika nantinya Yudayan menanyakan semua alasan kenapa Yin Susu menyerangnya 10 tahun yang lalu. Setelah menjenguk kakaknya, Cui San menghampiri istrinya untuk mengatakan jika kakak ketiganya telah lumpuh akibat kejadian 10 tahun yang lalu. Dan terlihat sesudah mendengarkan hal tersebut, Yin Susu merasa bersedih dikarenakan sebelumnya ia telah menitipkan diri Cui San dengan agen perjalanan yang tidak profesional. Keesokan harinya, para murid udang melakukan perayaan ulang tahun sang guru. Dan tidak diduga banyak pesilat dari berbagai sekte yang hadir, bahkan sekte Kundun yang tidak diundang sekalipun. Sementara itu, kakak pertama dari udang menduga mereka memanfaatkan kesempatan kali ini untuk mencari tahu keberadaan singa emas. Sesaat kemudian, Miju dari sekte Emai juga datang ke sana dan disambut oleh pendekar keenam dari udang. Setelahnya, prajurit keenam menanyakan keberadaan Xiaofu tunangannya. Dan murid pertama sekte Emai menjawab kalau Xiaofu belum kembali sejak diculik Yan Xiao 10 tahun yang lalu. Lanjut, di dalam aula kelihatan sangat jelas maksud kedatangan semua pesilat yang hadir, terutama dari ketua Kunlun untuk melacak keberadaan singa emas karena semua orang tahu golok pembunuh naga bersamanya. Bahkan ketua Kunlun juga menggunakan berbagai alasan singa emas telah membunuh banyak orang sebagai alasan mendesak Cui San memberitahukan semuanya. Beberapa saat kemudian, sekte Shaolin yang dipimpin oleh Biksu Kong Wen juga datang ke sana dan menanyakan pertanggungjawaban dari udang ke anggota Gerbang Naga yang adalah muridnya telah dibunuh 10 tahun yang lalu dan juga menanyakan keberadaan dari singa emas. Setelah beberapa pertanyaan yang selalu mendesaknya, lalu Cui San mengatakan jika bukan dia yang membunuh anggota Gerbang Naga dan ia juga tidak akan memberitahukan siapa pelakunya. Sesudah jawaban tersebut, Cui San pun juga mengakui bahwa dia dan singa emas sekarang merupakan saudara angkat yang pastinya tidak akan membocorkan informasi yang menyangkut dirinya. Dan untuk itu, agar bisa membalas sekte Shaolin yang mendesak, kakak pertama udang juga meminta pertanggungjawaban dari Shaolin akan adik ketiganya yang diserang sampai lumpuh dengan jari baja emas yang hanya dikuasai oleh pesilat dari Shaolin. Dan pada akhirnya saling tuduh menuduh pun terjadi. Dan untuk tidak menyebabkan keributan yang besar, para pendekar udang pun mengambil jalan tengahnya untuk berduel antara 3 biksu Shaolin melawan 7 pendekar dari udang. Kemudian kakak pertama mengajak Yin Susu untuk menggantikan posisi adik ketiganya bertarung melawan para Shaolin. Dan mau tidak mau, Yin Susu harus bertemu dengan Yudayan. Singkatnya, Yin Susu bertemu dengan Yudayan. Dan sesudah beberapa perkataan, Yudayan bisa mengenali suara dari Yin Susu, yang mana dulunya adalah orang yang telah memerintahkan jasa pengiriman dirinya lewat Biro Perjalanan Gerbang Naga. Bahkan Yudayan menyadari Yin Susu, wanita yang telah menyerangnya dengan senjata rahasia saat ia bertarung dengan Yin Yewang di kapal 10 tahun yang lalu. Nasib baiknya pada saat itu Yudayan mencoba menyembunyikan perbuatan dari Yin Susu, walaupun sebenarnya terjadi emosi yang terlihat sangat jelas dengan berkata apa gunanya lagi semua itu dikarenakan ia telah cacat.
Dan pada akhirnya dengan penuh penyesalan Yin Susu mengakui perbuatannya kepada Yudayan 10 tahun yang lalu. Sehingga membuat sang suami juga ikut terkejut dengan sebuah pernyataan yang tidak pernah istrinya ceritakan. Dan untuk menebus semua kesalahan yang telah diperbuat dengan berat hati, Yin Susu menawarkan sang suami untuk mengambil nyawanya sebagai hukuman. Namun saja, Cui San tidak sanggup melakukan semuanya dan lebih memilih untuk menemui semua pesilat yang sudah menunggu di luar. Lanjut, sesampainya di sana, Cui San mulai mengkritik kemunafikan semua sekte dengan alasan melakukan balas dendam, yang padahal nyatanya mereka semua hanya ingin merebutkan golok naga dari singa emas. Yang pada akhirnya karena tekanan tersebut, lalu Cui San berlutut di hadapan sang guru untuk memohon agar menemukan dan menjaga anaknya yang masih hilang. Dan sesudahnya, Cui San menghunuskan pedang ke atas, dan tak lama kemudian ia pun bunuh diri. Sehingga hal tersebut membuat Yin Susu sangat terpukul akan kematian suaminya untuk melindungi keberadaan kakak angkatnya. Tak lama kemudian penculik Guji datang ke sana dan sang guru berusaha menyelamatkan anak dari muridnya. Sehingga dalam waktu sekejap ia mengalahkan orang tersebut hingga muntah darah. Namun sayangnya Guji terkena pukulan tapak Suan Ming. Setelahnya Guji berlari untuk memeluk ibunya dan menangisi ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Sesudahnya Yin mengatakan kepada Wuji untuk mengingat semua orang yang berada di depannya, dikarenakan ulah mereka lah membuat ayahnya bunuh diri, dengan tujuan nantinya bisa melakukan balas dendam keluarganya. Kemudian Yin mendekati Biksu Kong Wen, dan ia mengatakan keberadaan singa emas dengan suara bisikan yang tidak jelas, sehingga semua pendekar bertanya-tanya kepada Biksu Kong Wen tentang keberadaan singa emas. Setelahnya Wuji bertanya kepada ibunya dan menanyakan kenapa ibu memberitahukan semuanya. Dan Yin menjawab jika semua yang dikatakannya adalah suatu kebohongan. Sesudahnya Yin Susu berpesan kepada anaknya pada saat dewasa nanti agar tidak mudah percaya dengan wanita, yang mana semakin cantik wanita semakin berbahaya, maka semakin besar juga untuk menipu. Dan setelah meminta Wuji untuk tegar dengan kehidupan, lalu Yin Susu menyusul suaminya. Dan terlihat menyaksikan langsung kematian kedua orang tuanya. Tidak dapat dihitung kesedihan yang harus Wuji tanggung, yang hingga akhirnya ia pingsan tak sadarkan diri. Kemudian guru besar Wudang mencoba menyembuhkan luka yang ada pada tubuh Wuji. Namun sayangnya karena Wuji terkena serangan telapak Suan Ming, ia pun tidak bisa berbuat banyak karena tidak menguasai jurus 9 matahari dengan sempurna. Dan terlihat akan luka tersebut membuat kakek guru dan pamannya sangat bersedih karena nasib Wuji menjadi tidak menentu akibat salah satu dari mereka semua tidak menguasai jurus matahari dengan sempurna. Keesokan harinya Wuji diajak untuk menemui makam kedua orang tuanya. Dan setelah dari sana guru besar pun mengajarkan jurus 9 matahari kepada Wuji untuk melawan sementara racun yang ada pada tubuhnya. Setelah kematian sang putri, Elang Alis pun menatangi Wuji cucunya, yang mana kedatangannya kali ini ke Wudang ingin mengajak Wuji kembali ke sekte Elang Langit. Namun sayangnya setelah mendengarkan hal tersebut, guru besar pun menolak niat baiknya, dikarenakan telah berjanji kepada sang murid akan membesarkan Wuji di Wudang. Dan pada akhirnya kesalahpahaman pun terjadi.
并非要拆散骨肉之亲。知道了，要屠龙刀的人是你们。放肆！你竟敢对我师父不敬！Kemudian sesudah perdebatan tersebut, Wuji pun datang ke sana dan ia pun diperkenalkan dengan kakeknya yang mana sang kakek ingin Wuji untuk ikut dengannya. Akan tetapi pada saat itu Wuji menolak dan mengatakan ingin tinggal bersama guru kakek serta para pamannya sehingga membuat sang kakek bersedih. Berselang beberapa saat Wuji kembali jatuh sakit karena racun yang ada pada tubuhnya kembali bereaksi. Dan terlihat guru kakek pun memberikan tenaga dalam jurus 9 matahari untuk melawan sementara racun yang kembali menjalar. Tapi Han Du, zau yi jiao gu zai ta de, kongpa ta ming bu jiu yi ya. Lanjut, setelah mengetahui cucu satu-satunya terkena jurus tapak Suan Ming, terlihat sang kakek menjadi sangat sedih dengan beban yang telah dipikulnya. Dan ia pun meminta guru besar udang untuk mencari segala cara agar bisa menyelamatkan cucunya dari racun tersebut. Dan pada akhirnya karena tidak menguasai jurus 9 matahari dengan sempurna, guru besar udang pun memutuskan pergi ke tempat kuil Shaolin guna meminjam kitab ilmu Jueyan agar bisa menyempurnakan jurus tersebut. Singkatnya mereka pun melakukan perjalanan dan para biksu menyambut baik kedatangan mereka. Namun sayangnya di saat bertemu biksu Kong Wen, ia malah merendahkan kemampuan dirinya sehingga hal itu membuat Wuji sangat kesal. Cucu ini anak. Dan pada akhirnya Wuji pun mengatakan tidak ingin kembali lagi ke tempat tersebut. Dan bagaimanapun juga mereka telah menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Lanjut di dalam perjalanan untuk pulang, guru besar pun mengingatkan sebuah pesan kepada Wuji agar Wuji bisa belajar untuk memaafkan seseorang dikarenakan menyimpan dendam tersebut tidak baik, melainkan hanya membuat dirinya terjerumus di dalam kesedihan. Dan setelah mendapatkan pencerahan dari kakek guru, Wuji pun segera minta maaf. Tak lama kemudian racun Suan Ming yang ada pada tubuhnya kembali kambuh sehingga kakek guru lagi-lagi menyalurkan tenaga dalamnya untuk mencegah sementara racun tersebut. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Dan di dalam perjalanan kakek guru mengatakan jika Wuji tidak boleh menyerah demi kesembuhan dikarenakan di luar masih ada para dewa yang bisa membantunya. Lanjut malam harinya di saat kakek guru tertidur, Wuji menuliskan sebuah surat jika ia akan pergi sendiri demi mencari pengobatan yang mana ia tidak ingin kakek guru yang sudah tua bersusah payah demi kesembuhan dirinya. Yang pada akhirnya di pagi harinya Wuji bertemu dengan seorang gadis bernama Zero yang mana pada saat itu Wuji sedang mengalami kedinginan akibat racun Suan Ming yang mulai kambuh di dalam tubuhnya. Setelahnya Zero pun membawa Wuji ke rumahnya dan sesampainya di sana ayah Zero mengatakan akan mencarikan seorang tabib. Akan tetapi pada saat itu Wuji menjelaskan jika penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Yang hingga akhirnya ayah Zero memutuskan untuk mencari teman lamanya bernama Chang Yuchun agar bisa dicarikan seorang tabib dewa yang konon kabarnya bisa menyembuhkan segala penyakit. Hari berlalu dan selama di rumah Zero, Wuji selalu membantunya untuk berkebun yang nantinya hasil dari kebun akan dijual di pasar. Keesokan harinya mereka pun pergi ke pasar untuk menjual buah-buahan hasil dari kebunnya. Dan setibanya di sana mereka melihat ayah Zero ditangkap oleh beberapa orang prajurit yang menanyakan tentang keberadaan Chang Yuchun kepadanya. Setelah melihat itu Zero pun bergegas berlari ke tempat ayahnya. Namun sayangnya sang ayah harus terbunuh setelah mencoba menyelamatkan anaknya. Kemudian prajurit itu pun mencekik mereka berdua yang telah dijebak. Nasib baiknya mereka diselamatkan dengan kemunculan Yuchun yang tiba-tiba menyerang dan pertarungan pun tak bisa dielakkan. Awalnya Yuchun mendominasi pertarungan, namun sayangnya Yuchun kalah jumlah sehingga ia pun terkena serangan. Setelahnya prajurit itu pun bersiap akan menghabisi Yuchun di sana. Dan Wuji memutuskan untuk menjadi seorang tameng. Nasib baiknya pada saat itu kakek guru datang tepat waktu. Dan dengan satu gerakan ia pun berhasil mengalahkan semuanya. Wuji,
让我好找。 Sesudah kejadian itu, Chang Yuchun berterima kasih kepada guru besar dan mengatakan jika ia bisa membawa Uji bertemu gurunya yang merupakan seorang tabib sakti. 是不是蝶谷一仙? Dan sebelum melakukan perjalanan, Yuchun meminta bantuan kepada guru besar untuk merawat Zero selepas kepergian dirinya. Dan pada akhirnya mereka pun harus berpisah di dermaga. Dan Zero pun memberikan sapu tangan yang sudah ia sulam kepada Uji sebagai tanda mata untuk persahabatan mereka. Perjalanan itu pun dimulai, dan Chang Yuchun dengan kondisi terlukanya mengendong Uji ke lembah kupu-kupu untuk menemui seorang tabib sakti. Sementara di lembah kupu-kupu, terlihat tabib Hu sedang menangkap seekor kupu-kupu, dan di saat akan berhasil mendapatkannya, Yuchun datang mengejutkan dirinya sehingga gagal menangkap kupu-kupu tersebut. Yang mana pada saat itu ia ingin melakukan eksperimen dengan mengganti sayap kupu-kupu. Setelahnya tabib Hu mulai memeriksa luka yang dialami oleh Chang Yuchun, yang nyatanya ia sudah terkena telapak penghancur jantung. Kemudian Yuchun memperkenalkan Uji kepada dirinya, dan sesudah mengetahui Uji yang berasal dari sekte terang, tabib Hu langsung menolak untuk mengobati, dikarenakan ia telah menerapkan aturan hanya menyembuhkan orang-orang dari sekte Ming. Chang Yuchun pun tidak menyerah, bahkan terus memohon kepada tabib Hu, sehingga membuat sang tabib sangat marah kepadanya, serta menyatakan tidak akan mengobati mereka berdua. Dan setelah melihat hal tersebut, Uji pun memaki tabib Hu dan mengatakan tabib Hu sebagai tabib gadungan. Dan pada akhirnya berkat sumpah serapah tersebut membuat tabib Hu dengan segera memeriksa penyakit yang ada pada tubuh Uji. Dan ia menemukan Uji telah terkena tapak Dewa Suan Ming sangat langka, sehingga membuat dirinya menjadi tertantang untuk menyembuhkan luka tersebut dan berhasil meredakan luka yang ada di dalam tubuh Uji, walaupun masih belum bisa untuk menyembuhkan Uji sepenuhnya. Keesokan harinya, tabib Hu kembali melanjutkan pengobatan untuk tubuh Uji, yang mana pengobatan kali ini tabib Hu menggunakan jarum akupuntur sesuai dengan ilmu medis yang ia kuasai, sehingga akhirnya luka Uji semakin membaik. Sesudah cukup lama di sana, kemudian Uji mulai membaca buku-buku medis dari tabib Hu. Dan setelah melihat Uji yang tertarik dengan ilmu pengobatan, sang tabib pun memberikan beberapa buku kepadanya untuk dibaca lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya Uji pun berhasil meresapi beberapa bagian buku pengobatan tersebut, bahkan mengatakan dirinya mungkin bisa mengobati luka Yuchun. Kemudian Uji mencoba mengumpulkan ramuan obat untuk Chang Yuchun, namun setelah meminumnya Yuchun malah tidak membaik. Dan setelah mempelajari lebih jauh lagi, pada akhirnya Uji berhasil mengobati Chang Yuchun dengan teknik tusukan jarum akupuntur. Dan sesudah sembuh, Chang Yuchun pun pergi dari sana, dan Uji melanjutkan harinya dengan belajar ilmu pengobatan secara otodidak, bahkan memetik tanaman herbal di sana serta mempelajari khasiat dari tanaman tersebut. Dan itu pun terus berlanjut sampai akhirnya Uji kecil telah beranjak remaja. Sementara di tempat lain diperlihatkan dengan Xiao Fu, murid dari sekte Emai yang menghilang dulunya, sekarang telah memiliki seorang anak bernama Yang Buhui. Singkatnya, pada saat itu Xiao Fu terkena sebuah jebakan, dan ia pun datang ke sebuah warung arak yang dipenuhi oleh para pendekar. Sesudah mengetahui semua itu adalah jebakan, para pendekar di sana pun bergegas akan keluar. Namun sayangnya, sesaat kemudian tiba-tiba muncul seorang nenek masuk ke dalam, yang secara membabi buta menyerang semua pendekar yang berada di sana. Dan sebelum pergi, nenek itu pun meninggalkan sebuah pesan yang mana mengatakan mereka semua tidak akan bisa bertahan selama seminggu, kecuali mereka mengobatinya dengan tabib Hu yang sekarang berada di lembah kupu-kupu. Dan pada akhirnya Xiao Fu beserta para pendekar di sana pergi ke lembah tersebut. Keesokan harinya, para pendekar mulai berdatangan ke sana untuk meminta pertolongan dari tabib Hu. Bahkan mereka juga menunjukkan simbol yang telah diberikan oleh nenek emas,
sehingga Wuji segera membawa simbol tersebut untuk ditunjukkan kepada Tabib Hu. Namun saja hal itu membuat sang tabib sangat kesal, dikarenakan ia juga terjangkit penyakit tersebut. Kemudian Wuji kembali keluar dan memberitahukan bahwa saat ini Tabib Hu sedang mengalami luka yang parah akibat cacar yang telah menyerang tubuhnya. Berselang beberapa saat, Xiao Fu pun datang ke sana dengan keadaan yang sudah melemah. Bahkan ia pingsan di hadapan Zhang Wuji, sehingga Wuji langsung menghampiri Xiao Fu dan segera membawanya untuk masuk agar mendapatkan pertolongan pertama. Baiklah, Nyang, kamu sudah tertidur. Tenang, aku akan menyembuhkannya.